大家。Tujuan kita ini sebenarnya adalah aksi untuk penyadartahuan tentang sikap kita mengambil ada apa di balik eksploitasi lumba-lumba ini. Mereka beralasan bahwa ini adalah edukasi, tapi menurut kita ini adalah eksploitasi berkedok edukasi. Jadi untuk menyadarkan masyarakat aja bahwa di dalamnya lumba-lumba ini ada hal-hal yang tidak kita ketahui di belakangnya itu. Penyiksaan lumba-lumba seperti diambil dari ke tengah-tengah keluarganya, dibawa dengan pesawat berapa jam di darat, dioleskan ketegar, dan mereka juga ada di dalam air yang bukan air asin, tapi air yang dicampur dengan klorin dan air garam. Lumba-lumba itu kan dia bukan ikan ya, dia itu mamalia, mempunyai bayi, mengandung sampai umur 12 bulan, menyusui sampai 2 tahun, dan mereka itu mempunyai hak yang sama. Mereka, kita ada hak asasi manusia, mereka ada hak asasi untuk sebagai hewan, sebagai makhluk hidup. Jadi kalau mereka bekerja, harus dipaksa yang tidak seharusnya mereka melakukan itu adalah kesalahan besar.